Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. يا قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا يؤوده. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Dan saya kasihi sahabat semua dan jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita semua di dalam limpahan rahmat Allah, limpahan kasih sayang Allah. Jika tidak ada rahmat atas kita, nescaya kita tidak beroleh kebaikan dan kita tidak akan dapat suasana ini. Dan ini adalah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita dapat, setiap kebaikan yang ada pada kita yang kita laksanakan, adakah hakikatnya kebaikan ataupun kebaikan pada zahirnya tetapi hakikatnya kemaksiatan? Ini yang perlu kita muhasabah diri kita masing-masing. Sahabat yang saya kasih sekalian, malam ini saya bawa diri saya dan sekaliannya dalam satu masalah yang dipanggil maksiat hati. Dan saya berpandukan dengan kitab Syekh Nawawi Banten. Kita kisahkan bab ini pada malam ini insya-Allah. Kerana Imam Ghazali rahimahullah taala menyatakan bahawa hati itu adalah raja. Jika raja ini rosak, maka seluruh rakyat itu rosak. Jika hati kita rosak, seluruh anggota itu rosak. Sebab itu di dalam ilmu, pertama sekali disebut oleh ulama, awaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. Yang keduanya, kita kena bersyariat mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita melaksanakan faham akan hukum hakam fiqh. Yang ketiganya, kita kena memelihara akan amal tersebut, iaitu dengan kita mempelajari ilmu tasawuf. Maka setengah orang mengatakan ilmu tasawuf ini satu ilmu yang cukup tinggi, kena tangguh dulu, kena belajar fiqh dulu, ataupun kena belajar usul dulu. Bagi pendapat saya, jika mana kita meninggalkan salah satu daripada ketiga-tiganya, maka ia tidak benar daripada sudut perjalanan ulama. Orang yang kenal Allah tetapi tidak melaksanakan syariat, maka orang ini fasik. Kenal Allah tetapi tak salat, tak zakat, tidak menutup aurat dan sebagainya, masih mengamalkan riba dan sebagainya, fasik. Orang ini mengenal Allah lalu ia berfikah tetapi hatinya rosak, maka amalannya ini bukan suatu amalan yang dikatakan zahirnya adalah kebaikan tetapi hakikatnya kemaksiatan. Kerana amalan itu rosak, amalan yang tidak bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala daripada sudut roh, amal yang adanya di dalamnya tidak ikhlas dan sebagainya. Maka mukabalah atau tidak mukabalah, sah atau tidak sah, ini pada fiqh.
Muqabalah penerimaan ini adalah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang saya kasih sekalian. Apa kata Syekh Nawawi Banten? Faslun wa min al-ma'ash al-qalb ar-riya'u bil a'mal al-birri wa huwa al-'amalu li ajli an-nas wa yuhbitu thawabaha kal-'ajbi bi ta'ati Allah. Wa huwa shuhudu al-'ibadati shadiratan min an-nafs ghaiban 'an al-minnah. Antara maksiat hati ialah riya' dengan amal kebaikan, iaitu beramal kebaikan agar mendapat pujian manusia. Ini antara maksiat hati. Kita beramal agar orang puji kita. Kita beramal sebab orang. Kita beramal kerana berkehendakkan kemuliaan manusia. Ini selalu kita sebut, nanti apa kata orang. Nanti apa kata orang. Dia terlupa apa kata Allah. Walhal usul ini, tasawuf dan usul, dia tak boleh tuan-tuan berpisah. Dia berangkai. Usul, tasawuf, dia berangkai. Kerana parti bagi usul itu adalah tasawuf. Kita kenal Allah. Dan merasakan akan usul itu adalah dengan ilmu tasawuf itu sendiri. Baik tu, apabila kita selalu kita letak dalam hati kita apa kata Allah, kita tidak akan mempedulikan apa kata orang. Yang ni yang dikatakan ikhlasun billah. Tapi kalau kita masih ikut lagi apa kata orang, dalam satu masa kita akan meninggalkan apa kata Allah. Kita akan langgar apa kata Allah sebab kita mendahulukan apa kata orang. Sebab manusia ini, kita dah belajar dah, tiap-tiap yang bersifat alam itu sifat dia baharu. Apa makna baharu? Baharu ini maknanya berubah-ubah. Ini alam. Manusia berubah. Hari ini dia sayang kita dan besok kita mungkin dia benci kita. Hari ini dia benci kita dan mungkin besok dia sayang kita. Sebab itu Nabi SAW bersabda, kalau kita nak buat satu perkara, hendaklah pertengahan. Nak sayang orang, sayang untuk tengah-tengah. Mungkin satu masa orang yang paling kita sayang inilah adalah orang yang paling kita benci. Dan mungkin orang yang paling kita benci itulah yang akan menjadi orang yang paling kita sayang. Sebab itu kata hukama, sahabat ini dia lebih berbahaya daripada 1,000 orang musuh. Pasal apa tuan-tuan? Sahabat ini lebih berbahaya daripada 1,000 orang musuh. Kerana sahabat ini, kita dah cerita kat dia semua benda. Baik buruk, baik-baik, isteri kita, anak kita dan sebagainya. Musuh ini dia tak tahu aib kita. Dia tak tahu keburukan kita. Dia tak tahu kecelaan kita. Tapi sahabat ni kita dah cerita dah masalah-masalah kita. Masalah zahir dan batin kita. Maka jika mana satu hari ia menjadi musuh kita, maka sahabat ini kata hukama, ia lebih berbahaya daripada 1,000 orang musuh. Wah, ini kena jaga-jaga tuan-tuan. Sebab itu kata Rasulullah SAW, afdalul a'malu awsatuha. Sebaik-baik amal ini pertengahan. Dan ada pula datang satu lagi, iaitu hadis Nabi SAW, afdalul a'malu ahmazuha. Sebaik-baik amal itu amal yang payah, amal yang susah. Masya Allah, tabarakallah. Maka riak itu dapat meleburkan pahalanya seperti dosa ujub dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Riak ni habis pahala kita kalau kita riak, sama dengan ujub, ia leburkan pahala kita. Ujub ni apa tuan-tuan? Iaitu ia merasai dan mengakui bahawa ibadah dia termasuk hasil usahanya itu timbul daripada jiwanya. Atau usahanya semata-mata. Ini ujub. Dia heran kat diri dia. Oh, aku boleh pergi masjid tu. Orang lain apalah dia tu tak boleh pergi masjid. Badan sihat. Nampak dia ujub. Dia ujub pula tuan-tuan. Yang dia rasakan bahawa kebaikan yang dia buat ini dari usaha dia. Dan dia lupa pula bahawa apa yang dia dapat daripada sudut kebaikan ini
dia tak nampak yang tu kurnia daripada Allah. Dia terlepas pandang bahawa perkara kebaikan yang dia buat, apa yang dapat dilaksanakan perintah Allah, perkara yang dia dapat tinggalkan larangan Allah, itu adalah kurnia daripada Allah. Dipanggil hidayah, pertolongan Allah. Tuan-tuan, sikit saja kita lari dah pegangan usul kita. Dalam sudut ibadat, macam mana boleh lari pula? Apa dia qadariyah? Apa dia jabariyah? Dalam satu masa kita berpegang usaha dan ikhtiar, itu memberi bekas. Ay, tak jatuh tuan-tuan, tak lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Tak lari tauhid kita. Tak duduk pada qadariyah kita. Tak duduk pada jabariyah kita. Sikit saja kita lari, bahawa lari daripada usul. Kita lupa bahawa kebaikan yang kita buat adalah daripada pertolongan Allah. Bukan sebab aku sihat, bukan sebab aku dekat dengan masjid, bukan sebab aku rapat dengan ustaz, bukan sebab aku ni dah mengaji. Sebabnya aku telah mendapat hidayah dan pertolongan Allah. Bukan sebab badan sihat, ada tulang 4 kerat. Adalah hidayah Allah, adalah pertolongan Allah kita dapat buat ni. Secara tidak langsung, lari dah usul kita, lari dah tauhid kita. Yang kita kata kita makrifah ni rupanya bohong. Ni jaga tentang. Kemudian apa lagi Syekh Nawawi Banten, wasyakku fillahi, di antara maksiat hati iaitu wasyakku fillahi wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah, iaitu meragukan adanya Allah. Dia ragu ada Allah dalam satu hal, dalam satu masa dia yakin ada Allah, dalam satu masa dia tak yakin ada Allah. Macam mana ni pula? Dalam semayang dia yakin ada Allah, dalam muamalat, dalam munakahat, dalam jinayat, dia tak yakin pula ada Allah. Itu saya seluruh dengan kawan-kawan nak tahu kita ni makrifah tak makrifah, takut tak takut, usul kuat tak kuat. Pukul 3 pagi try lah pergi kubur tengok, duduk tengah-tengah. Try tengok, duduk tengah-tengah kubur tu, jangan duduk dekat pangkal pintu tuan-tuan, duduk tengah-tengah tu, cari kubur hak yang curuk-curuk kampung ni, jangan tepi jalan, kubur tepi jalan. Cari yang tengah-tengah kampung yang gelap-gelemat ni tuan-tuan, yang kata action sangat makrifah-makrifah ni, yang dah kata action sangat ni, pergi tengah-tengah tu duduk tengok, baca Yasin tengok tengah malam, jangan bawa lampu tengok, try duduk tengah tu. Try lah, kita mengaji sakan ni kan, siang malam pagi petang 30 hari sebulan, uji iman kita. Nak tahu aku ni macam mana? Makrifah ke aku ni? Betul ke aku beriman dengan Allah? Betul ke Allah yang memberi mudarat dan Allah yang memberi manfaat? Betul ke? Ini yang berlaku pada ulama silam. Mereka ada usul, mereka ada fiqh, mereka ada tasawuf. Tuan-tuan, kalau di Kelantan masih ada lagi satu kubur Riyadhah dipanggil. Di Geting tuan-tuan. Itu tempat makam Tok Selehong. Masuk dalam tu. Tengok menangis tak menangis. Saya pernah bawa tuan-tuan sahabat-sahabat duduk dalam kubur Riyadhah ni tuan-tuan. Badannya sadu tuan-tuan, cakap deras. Cakap deras tuan-tuan. Saya tinggal dalam tu 5 minit. Menangis tuan-tuan. Ni keliling semua kubur. Keliling semua kubur. Dia kata baring hilang tu tengok.
Dia orang buat siap, buat siap liang lahat dalam tu. Baring tengok alam tu. Saya pun naik, saya tinggalkan dia tuan-tuan. Ingat dia menjerit nama Allah, dipanggil nama aku. Hantu tu. Ustaz! Dia kata, Ustaz! Jangan tinggal saya, Ustaz! 5 minit tuan-tuan, teriak dalam tu, badan punya sadu tuan-tuan. Badan sadu. Teriak tuan-tuan dalam liang lahat. Tu liang lahat training tuan-tuan. Bukan liang lahat yang original. Kalau betul-betul kita masuk dalam liang lahat yang original, betul-betul setelah kita mati nak jerit apa lagi? Siapa yang dengar? Kalau akidah kita tidak betul, perkara yang pertama ditanya di dalam kubur adalah akidah. Kemudian ditanya pasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau kenal tak pemuda ni? Kenal tak? Kalau tak kenal, habis kita tuan-tuan. Yang ni lah. Try tengok iman kita tuan-tuan. Jangan syak. Kenapa kita yakin dengan Allah, kita tidak ragu? Kerana kita yakin bahawa Allah Ta'ala Maha Sempurna pada segala sifatnya, pada zatnya, pada af'alnya. Baik itulah. Kita yakin Allah Maha Sempurna. Allah tak macam makhluk. Maha suci Allah, subhanallah. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Kerana Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia panggil sifat kamalat. Jadi kita yakin dengan Allah sungguh-sungguh. Tak adalah kita goyang akidah kita. Maka apabila akidah kita tidak goyang, selamat dalam alam barzah. Yakin sungguh-sungguh. Yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memelihara aku adalah Allah. Sebab itu kita kena betulkan niat kita. Kenapa kita mengaji? Kerana aku nak hampir dengan Allah. Kerana aku nak kenal Allah. Kerana aku nak bertakwa kepada Allah. Ini dia. Kenapa aku mengajar? Kerana aku nak dapat hampir dengan Allah, dapat takut dengan Allah. Ini dia. Kena betul balik ni. Kemudian di antara maksiat hati iaitu merasa aman daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman. Buat dosa rasa aman. Tuan-tuan, kita buat dosa rasa aman. Ini hati sakit tuan-tuan. Hati rosak. Tu semalam tuan-tuan. Saya mengajar di surau pewajar, saya bawa satu isu bola. Tuan-tuan masa pergi stadium bola, tuan-tuan rasa gelisah tak tengok orang pakai seluar pendek? Tuan-tuan, aku tanya ni, lagi ada yang kena baling kan air botol mineral ni? Masa pergi stadium tu, tuan-tuan rasa gelisah tak tengok orang pakai seluar pendek? Mana ada. Tuan-tuan siap bawa ridak Kedah lagi. Ridak lah kan, selendang. Di antara tanda-tanda ni tuan-tuan, kalau suka dengan kemaksiatan, apa tanda dia tuan-tuan? Tuan-tuan bahas sendiri ya. Selagi aku kena balun. Kita marah seorang perempuan yang buka aurat. Tapi kita sendiri gemar pada seorang laki-laki yang buka aurat. Apa bezanya? Kita marah. Tutuplah aurat. Ni apa ni? Kami orang laki-laki tengok hampa duk buka aurat. Allahu Akbar. Dosa. Kita tengok laki-laki buka aurat. Kita seronok tuan-tuan. 1 jam setengah.
Pulun, pulun, pulun je lah, pulun lah. Pulun lah. Ampua pulun lah. Saya selesai lah. Saya dah beritahu dah tuan-tuan. Merasa aman daripada murka Allah. Jangan rasa aman tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah tutup besok mulut kita di yaumul akhir. Sebab apa? Sebab manusia ni dia suka bagi alasan. Orang cerdik tuan-tuan. Dia cakap macam ni, dia kilas kot ni. Orang cerdik. Sampai ke akhirat besok dia, Allah Taala pun dia nak kilas. Punya cerdik manusia ni. Allah pun dia nak kilas. Ha nak kilas aku. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Aku kunci mulut kamu. Tangan cakap, kaki cakap, tak boleh nak kilas lah. Nak bohong apa lagi? Mulut dia, dia nak bohong lagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang. Padahal dosanya melimpah dan amal ibadatnya tidak sempurna atau malas. Ini maksiat hati. Dia aman daripada murka Allah. Dosa melimpah, amal ibadat sedikit dan putus asa daripada rahmat Allah, padahal Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang Ia menyanggupi mengampuni seluruh dosa orang yang bertaubat selain dosa musyrik. Selain dosa syirikkan Allah, selagi mana ia tidak meninggalkan perbuatan syirik dia. Dia tinggal minta ampun, Allah ampun. Ini maksiat hati. Jaga ni tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Wa takabburu ala ibadillah wa huwa ruddul haqqi wal istiqarun nas wa ru'yatuhu annahu khairun min kathirin min khalqillah. Takabur atau sombong terhadap hamba Allah. Takabur, sombong terhadap hamba Allah. Apa dia tentang? Iaitu menolak perkara yang hak atau benar. Tolak kebenaran. Ini takabur. Tolak kebenaran. Dia tak boleh terima tuan-tuan. Dengan kebenaran ni tak boleh terima. Kebenaran ni bukan satu hal, banyak hal. Benar daripada sudut ibadat, benar daripada sudut muamalat, benar daripada sudut munakahat, benar daripada sudut jinayat. Empat-empat kena benar, empat-empat kena sidik, empat-empat kena betul. Barulah kita ni tadi jadi hamba Allah. Barulah wa ibadur rahman. Maka kita tanya diri kita, sebenarnya kita nak apa? Kita nak apa sebenarnya? Kita kena tanya, saya kena tanya diri saya, tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan. Sebenarnya kita buat semua ni, kita nak apa? Balik lagi tanya, aku ni nak apa eh? Aku nak apa eh? Maka bila kita tahu kita nak apa pada ketika itu, barulah kita boleh perbetulkan perjalanan hidup kita. Kalau kita nak dunia, Allah bagilah dunia. Kita nak Allah, Allah bagilah Allah. Allah bagilah rahmat, Allah bagilah hidayat, Allah bagilah kebaikan, Allah bagilah segala anugerah yang Allah bagikan kepada orang yang Allah kasih. Mudah eh? Hidup ni mudah ya tuan-tuan. Tapi kita yang payah kan. Payah, pening kepala, pening. Kita pening ni pasal akhirat ke pasal dunia? Nak tanya tuan-tuan lah. Kita hidup pening selama ni, pening pasal akhirat ke pening pasal dunia? Orang pajak seorang ni bisu ke apa? Start ni lain macam ni. Aku mampir sini mengajar pun. Selama ni kita duduk pening kepala pasal dunia, bukan pasal akhirat. Akhirat kita tak pernah pening pun. Mana pernah pening? Kan? Tak pernah pening pasal akhirat. Semayang lambat, mana pening? Mana dah pening? Kan? Enam Syawal tak puasa, mana ada pening? Pening kan tuan? Tak boleh pergi open house, pening. Dia.
Itu yang masa raya kemarin ada sahabat mesej saya, "Ustaz, apa hukum orang yang beraya rumah kita pukul 12 tengah malam?" 12 tengah malam datang raya lagi. "Ustaz, apa hukum?" Saya jawab pendek je, "Hukum dia halau dia balik." Itu hukum dia. Kita nak ziarah rumah orang ada adab. Ziarah orang sakit ada adab. Nak mengaji ada adab. Semua ada adab. Nak semayang ada adab. Naik kereta ada adab. Bergaul suami isteri ada adab. Dengan anak ada adab. Anak dengan ayah ada adab. Datang pukul 12 tengah malam, ni nama dia tidak ada adab. 12 tengah malam raya lagi, tuan tu raya nama dia. Allah Akbar. Kawan ni pun balas balik, "InsyaAllah Ustaz." Ha, tak tahulah dia halau ke dia tak halau. Ini antara maksiat hati, iaitu menghina manusia dan memandangnya bahawa ia lebih baik dan lebih unggul daripada kebanyakan makhluk Allah. Orang yang takabur, dia akan pandang orang lain hina, tuan-tuan. Ha, buruk sangatlah. Ha, hina sangatlah. Eh? Ha, teruk sangatlah. Eh? Ha, dalam pergaulan berbeza, dalam mengajar berbeza. Saya bagi misal contoh macam ni. Seorang ayah, ayah ni guru kita, mak ni guru kita. Nabi sebut seorang anak yang lahir ni bersih suci, betul tak? Hadis ni biasa kita dengar kan, yang nak corak anak ni jadi Yahudi, jadi Nasara, mak ayah kita. Jadi mak ayah kita, guru kita, betul tak? Ayah kita ajar kita macam mana, tuan-tuan? "Allahu Rabbi." Kita tak semayang. Dia tiba kita. Dia campak kita dalam pergi. Ini ayah kita. Selepas dia pukul kita, maka dia sapu minyak kat tubuh kita. Ini ayah. Ayahlah guru kita. Masa dia ajar kita, dia ajar mengikut kesungguhan dia. Tetapi masa ia bergaul dengan kita, ikhtilatnya dengan kita penuh kasih sayang. Ni guru. Macam tu masa dulu kita belajar guru di sekolah. Sekarang eh tuan-tuan, jeling tak boleh saman. Dulu guru kita kat sekolah macam mana? Ha dah. Ni segmen kena tarik ni. Serak. Balik-balik sebelah hilang tuan. Ha, jangan main-main. Ni guru. Tapi bila kita jumpa dia di luar, kita jumpa dia di kedai, Allah sebaik-baik guru. Sebaik-baik umat. Yang tu kita jadi orang. Inilah guru. Ha. Tetapi apabila akhir zaman, ha, ni jadi dia. Jeling tak boleh. Rotan tak boleh, saman. Ha. Inilah. Betul Nabi cakap, anak-anak akhir zaman, ibu-ibu melahirkan tu tuan. Ibu lahirkan tuan. Ha. Sekarang ni murid lebih besar dari guru. Betul tak? Betul lah. Masjid pun sama juga. Kita tak suka guru ni, kita buang. Betul tak? Ha? Bukan guru buang kita. Dulu masa kita mengaji, dia tak suka kita, dia buang kita. Ha. Sekarang tak. Kita tak suka dia, "Ustaz, saya buang ustaz." Ustaz ni berkata, "Tak apa lah." Nampak tak? Ini akhir zaman. Eh? Ha. Kena rendah diri. Lepas tu kita semua tak sama. Ada orang lebih bahagian ni dan dia kurang tempat ni. Ada orang yang dia lebih kat sini, dia kurang kat sini. Ada orang dia kurang kat sini, dia lebih kat sini. Jadi samalah ni. Ha.
Ni guru tuan-tuan. Hak yang guru yang garang tu lah yang kita duk ingat sampai sekarang. Saya ingat lagi almarhum orang tua saya tuan-tuan. Saya bangun tahajud lambat 5:30. Masa tu subuh 5:45 tuan-tuan. Almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Bangun 5:30 tuan-tuan. Dia tengah semayang. Saya pun ingat dia tak nampak. Masuk-masuk ikut pintu belakang, masjid pintu belakang. Semayang bahagian belakang. Allahu Akbar. Rakaat pertama lepas. Rakaat kedua, rukuk, bangun daripada rukuk, i'tidal, tung kepala saya tuan-tuan. Nampak bintang. Baru saya percaya cerita kartun. Dulu saya ingat kartun ni bohong tuan. Bila kartun ni dia lari-lari, dia beretuh dengan tiang, pum bintang, Tom and Jerry apa semua kan. Saya ingat ni bohong kan, ni kartun ni. Bila sekali sedih saya kena dengan almarhum orang tua saya tuan-tuan, nampak bintang, kum 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 kum, saya kata betul cerita kartun ni, kata. Tengah-tengah saya duduk semayang ni, dia tiba dengan saya semambu besar ni tuan-tuan. Betul-betul tepat dalam kepala. Dia kata apa? Kalaulah subuh 5:45, kamu naik solat 5:35, baik tak payah? Dia kata. Tahajud apa? Nak insya'ah. Ni tajuk apa dia kata? Dalam Quran kata fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun apa kelima? Woi. Kita kelima kelima dah. Sekali kena tuan-tuan, sebulan parah tuan-tuan. Kelima 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 kelima. Sebulan parah tuan-tuan. Kelima pagi. Sekarang ni baru kita tahu. Kalau tak sabit daripada semambu tu yang hinggap di kepala kita, mungkin sekarang kita tak bangun malam. Mungkin tak bangun malam. Ini guru. Kita ingat sampai sekarang. Yang didik kita dengan segala sifat guru. Ha. Ya, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah kena macam tu? Tak pernah kena, nak kena ambil dengan aku. Ha. Kemudian apa lagi katanya, maksiat hati itu wal hikdu wa huwa idmaru adawati idza amila bimuqtadahu wa lam yukrihu. Dendam. Menyembunyikan rasa permusuhan. Ada sifat dendam dalam hati. Ni jaga. Yang ni maksiat hati. Kita kena lepaskan. Lepas. Payah kan? Nak jadi orang baik, payahlah. Nak masuk syurga, payahlah. Kita musuh dengan satu orang, mana kita boleh lepaskan permusuhan itu? Susah. Kita marah dengan satu-satu orang, kita boleh lepaskan permusuhan itu? Kita rungkaikan. Susah tuan-tuan nak jadi baik. Bukan senang nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Nak jadi hamba Allah ni Allahu Akbar. Nak duduk dalam tempat jannah Allah ini susah tuan-tuan. Maka sebab itulah didik hati dengan baik. Antara jalannya kata ulama iaitu zikir. Zikir tuan-tuan. Kita ketuk dengan zikir. Kita bersih dengan zikir. Jangan zikir panjang-panjang. Tentang duduk malam, tentang bangun duduk sorang-sorang. Lepas settle balai WhatsApp apa semua. Yang tu nombor satu. WhatsApp ni nombor satu. Tentang duduk. Tentang baca zikir pendek. Allahu Allahu
Allahu Allahu Allahu. Tetap panggil Allah. Allahu Allahu Allahu. Tetap panggil Allah. Tetap panggil Allah. Jamalani wala jumaah. Malam Jumaat. Malam ni malam esok Jumaat. Ha? Betul? Saya hari tak payah ingat lah. Baca zikir Imam Ghazali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya besar zikir dengan suara dalam. Zikir ni kena dengan suara dalam. Kita dulu tak faham apa dia suara dalam. Suara roh. Suara roh. Bila dengan suara dalam, dengan suara roh, kita rasa seluruh tubuh kita ini ingat Allah. Duduk tengah malam, bangun. Jangan senyap ya tuan-tuan. Pegang tasbih, senyap. Dia tak rasa apa. Lama tukar. Kita ni bukan makam itu. Kita bukan makam tak syekh tak syekh. Ha, kita makam naik syekh dia. Makam tak syekh tak apa. Makam tak syekh dia boleh sengat macam tu ya. Allah. Makam kita makam naik syekh. Makam naik syekh tak boleh macam tu. Kena buat dengan suara roh. Suara dalam. Tengah malam bangun. Ha. Kedua pagi. Ketiga pagi, keempat pagi kalau kita bangun, duduk. Ya Allah, 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 ya Allah. Jangan dalam bilik tidur. Nanti orang rumah kita marah. Aku nak tidur. Kacau ya laki aku ni. Malam ni lah baru nak ya Allah. Buat kat ruang tamu. Rumah kita ada ruang tamu. Zikir di tengah-tengah ruang tamu. Tengah ruang tamu tu tuan-tuan. Tengah malam. Duduk di ruang tamu. Malam ni habis 1,000. Ya Allah, 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 ya Allah. Kuat jiwa kita. Lepas habis 1,000 macam tu, tuan-tuan rasa diri tuan-tuan lapang. Selama ni kita pening dengan dunia. Tetapi setelah kita menyelesaikan urusan kita dengan Allah, maka Allah selesaikan urusan kita. Selesaikan urusan kita dengan Allah, pasti Allah selesaikan semua urusan kita. Selesaikanlah. Sikit ni tuan-tuan. Jam saya salah sejam. Dan saya pukul 8. Saya tengok-tengok pasal apa ni lama sangat mengaji.
Antaranya wal mannu bis sadaqati wa yubtilu thawabaha wal israru ala dhanbi. Maksiat hati dia menyebut kebaikan. Sebut-sebut kebaikan yang kita dah buat. Yang ni maksiat hati. Ya. Itu bila kita ni tuan-tuan dah buat baik, kita lupakan kebaikan dia. Jangan sebut-sebut kebaikan dia. Antara maksiat hati apa kata ulama, wasu'uz zanni billah wa ibadah wa ibadillah wa takdzibu bil qadar. Buruk sangka kepada Allah. Ini maksiat hati. Kita buruk sangka dengan Allah. Ni selalu kita buruk sangka dengan Allah. Pasal apa Allah tak tolong aku? Kita buruk sangka dengan Allah. Benarlah tuan-tuan. Kalau semua perkara yang kita nak perlu minta, nescaya banyak benda yang kita tak minta. Mana ada kita minta? Tuan-tuan minta kan nak makan hari ni 3 kali sehari? Masuk lepas isyak sehari 4 kali sehari. Dia minta tak semalam? Semalam, ya Allah, Tuhanku bagilah aku makan 4 kali sehari besok. Mana dia minta? Mana kalau tak minta, tak dapat. Ini kata rahman Allah, hebat Allah. Walaupun tak minta, Allah bagi. Tuan-tuan nak jadi macam sekarang ni, tuan-tuan minta dulu, tuan-tuan minta lah. Dulu kita semua set-set setan. Tuan-tuan minta tak jadi baik? Mana dah minta? Masa tengah duk setan dulu. Tengah duk rambut ala-ala mohak main ni. Kan? Masa duk tengah-tengah pakai jean fitnya ni. Masuk susah, buka susah. 2 kali susah. Masa tu. Masa kita duk tengah-tengah jahat dulu. Pernah tak kita minta, ya Allah, jadikan aku orang baik? Tak ada tuan-tuan. Ni kata rahmat Allah. Allah bagi kita sekarang jadi orang masjid, alhamdulillah. Sebab itu kita tak boleh takabur, sebab itu kita tidak boleh ujuk. Dan kita kena syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, bagi depa main, depa ahli syurga. Bagi depa. Saya kalau budak-budak main saya tak marah. Tapi kalau orang tua main saya geram. Yang tu aku cukup menyampah. Budak-budak tak apa, pernah terjadi. Kan? Satu hari di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak-budak tengah main, sahabat nak bangun marah. Rasulullah kata jangan. Mereka ni ahli syurga. Kan? Sahabat nak bangun marah. Macam tuan-tuan nak geram ni kan. Hina kalau orang nak mengaji dia kata. Kalau depa tak ingat buah ampau kan dapat pun. Sama lah. Kita semayang, budak-budak dah buat ingat, kita marah. Kita kata, ish, kacau orang semayang. Hilang khusyuk. Kalau budak-budak tak main, hampa khusyuk lah. Mohong lah. Tak bising pun, tak khusyuk juga. Bising pun, tak khusyuk juga. Mereka makin seronok apa? Ahli syurga nak buat macam mana? Ahli syurga ni tuan-tuan, hidup dia tidak ada kedukaan. Dalam syurga ada duka ke tuan-tuan? Mana ada seronok ya? Seronok. Betul ahli syurga. Yang seronok. Hidup dia dengan keseronokan. Kita ni ahli neraka. Berduka ya. Merah. GST nak naik lagi 2% lagi berduka. Itu baru dengar kabar tuan-tuan, dah duka cerita dah. Kita nak lari macam mana? Tak boleh lari dah. Yang ni ketentuan daripada Allah. Ketentuan daripada Allah. Kemudian wasu'zan billah, buruk sangka dengan Allah. Orang mukmin sebenarnya sentiasa mengharapkan akan rahmat Allah. Biar apa pun tentang kita sakit, kita harap rahmat Allah. Kita bodoh, kita harap rahmat Allah.
kita lemah di dalam ibadat, kita harap rahmat Allah. Ya Allah bagilah aku rahmat engkau. Isteri kita tuan-tuan, Allah tak apa baik, kita harap rahmat Allah. Suami kita pula, Allah tak berapa baik, kita harap rahmat Allah. Anak kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Orang datang kita bawa pergi jumpa ustaz, doa lah, dah ratus ustaz, dia perangai macam tu juga, minta rahmat Allah. Dan ingatlah bahawa ia semua adalah satu ibadat. Sikit lagi saya nak berhenti tak? Sebelum tuan-tuan mati aku berhenti ya. Wal farahu bil ma'siyah, iaitu merasa gembira ketika melakukan maksiat, sama ada maksiat itu daripada dirinya atau dilakukan oleh orang lain. Orang lain buat maksiat, kita gembira. Kita buat maksiat, kita gembira. Yang ini satu kejahatan hati. Kita tak boleh seronok dengan orang buat maksiat, dan kita tak boleh seronok kalau kita buat maksiat. Buat maksiat macam kes tengok wayang, macam tu lah. Kadang-kadang kita ni dah mengaji tengok wayang juga. Kita tipu Allah Ta'ala. Main masjid soleh tau, tengok. Kita tengok kadang-kadang. Allah. Syaitan ni pandai kan tak? Syaitan. Kita dah pergi tengok wayang. Kita heret bini kita sekali pergi tengok wayang. Dengan tudung-tudung lepuh sekali. Allah. Sempoi tau. Memang terbaik lah kawan ni. Kan? Mengaji-mengaji juga, wayang-wayang juga, kan? Panggung-panggung juga. Apa salah ustaz? Dia kata tengok wayang, kan? Islam ini dia tidak menghalang kegiatan sosial, dia kata. Hebat-hebat, bagus-bagus, teruskan istiqamah istiqamah pergi tengok wayang, istiqamah. Kemudian masa majlis maulid hampa, ya hana-hana juga, sallu ala nabi juga, nah? Lepas tu habis-habis 2-3 maulid pergi tengok wayang ni, kan? Sempoi. Terbaik. Bagus. Buat terus. Ya. Ya, istiqamah jalan ke neraka Allah, bagus. Lagi kita marah, dia marah kita balik. Kita kena cakap baguslah. Mak ni kalau dia dah marah sangat dengan anak dia, anak dia main pisau tuan-tuan. Mak dia kata janganlah main, sakit luka, terpotong tangan. 3-4 kali marah main juga. Last kali mak dia kata, main. Ya. Yang tu ada lagi pisau lagi besar lagi. Nanti kapak 4 hang pun ada tu. Yang buat potong tulang, main. Dia longgok sekali kat kita, main, potong terus tangan tu. Kita pun dengar mak kita cakap macam tu, kita cakap, mak marah tu, dia kata. Kalau faham tak apalah tuan-tuan eh. Kalau faham lah. Kalau tak faham sudah lah. Nak buat macam mana? Tengok wayang juga. Cerita baru ustaz. Dia kalau tengok di rumah, dia tak syok ustaz. Dia tengok di panggung ustaz, dia punya sound system tu. Tengok di rumah ustaz, dia punya bunyi tu dia tak mari dia tak. Dia punya feel tu tak ada ustaz. Bila tengok di panggung ni, dia mari tu. Kalau di rumah ni macam neraka sakar lebih kurang tu lah. Dia kata tak best, dia kata dia kena duduk neraka jahanam juga, dia kata. Yang tu dia kata. Dia kata dia tak feel lah, dia kata. Macam tu lah lebih kurang nak beritahu lah. wal makru wal bughdu sahabati wal ali salihin menipu dan membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan orang-orang saleh. Kita benci sahabat, kita tipu sahabat, kita tipu orang saleh, macam orang munafik tipu Nabi. وإذا لكل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. Dengan Nabi kata kami beriman,
Pergi kat set-set sana pula. Eh, kita geng oi, kata dia. And itulah. Ni seolah-olah menipu lah kan. Ada? Ha. Kasidah-kasidah juga, panggung-panggung juga. Lebih kurang lah. Nak bagi kias, bagi senang, tengok. Nak bagi senang, faham. Eh? Dan yang terakhir. Wal bukhlu bima awjaballahu wassukhu wal harsu wal istihanatu bima azzamallahu ta'ala wa tasghiru lima azzamallahu min ta'atin aw ma'siyatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw narin. Bakhil. Kerikut. Yang kerikut tuan-tuan. Lagi-lagi dengan anak dan isteri dah. Eh? Jangan kedekut, jangan bakhil dengan anak dan isteri dah. Itu yang pertama. Eh? Jangan sekali-kali. Eh? Jangan sekali-kali. Kita bakhil dengan anak-anak dan isteri kerana ia satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau enggan melaksanakan kewajipan daripada Allah. Dia tak bayar zakat. Kikir, tamak terhadap harta orang lain. Tengok orang lain kita nak. Tamak tuan-tuan. Tamak dengan keduniaan. Sifat ni kena jaga tuan-tuan. Kita kena ada qanaah. Masya-Allah. Dan kadang tu lah saya bulan Syawal kemarin ada kawan-kawan tanya, ustaz, Ramadan kemarin ustaz dapat dana sekolah berapa ratus ribu? Dia kata ada dalam 10,000. Kenapa ustaz sikit sangat? Allah pandai nak bagi-bagi. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Ustaz tak cari ke? Aku tak cari pun. Aku cari sendiri. Cakap-cakap lebih ke orang ni. Dah lah. Berapa nak pening kepala? RM10,000 pun hidup tak? RM100,000 hidup tak? Boleh RM10,000 pun? Makan sepinggan tak? RM100,000 makan satu periuk. Mau lah. Pandai Allah nak selesaikan urusan dunia. Sebab dunia Allah punya. Allah pandai Allah nak selesaikan urusan dunia kita. Cuma kita kena selesaikan urusan akhirat. Selesai akhirat. Apa nak takut? Macam mengajar macam ni. Salah kena kata salah. Apa nak takut? Tuan-tuan marah aku. Marah pergilah. Janji Allah tak marah aku. Tuan-tuan marah aku. Sekejap ya. Aku balik, tuan-tuan tak marah dah. Tapi kalau Allah marah, tengok Fir'aun sampai lah laknatullah. Dilaknat oleh Allah. Syaitan sampai lah. Namrud sampai sekarang. Abu Jahal. Allah marah sampai bila-bila. Orang marah sekejap ya. Mungkin hari ni orang marah, besok orang tak marah. Macam saya datang 2 tahun lepas tuan. 2 tahun lepas tuan. Bulan Januari, 2 tahun lepas ni. Orang dengar kuliah saya mula-mula tuan-tuan. Tarik muka tuan-tuan. Dia nak makan aku. Aku tak reti ya. Entah pergi ya. Selepas setahun saya pergi masjid yang sama. Setahun selepas itu saya datang masjid yang sama. Jamaah masjid datang jumpa saya tuan-tuan. Ustaz, apa yang ustaz cakap setahun yang lepas betul ustaz. Tapi masa tu ustaz, saya pun sendiri tak boleh terima ustaz cakap tu. Dah setahun ni ustaz saya jumpa ustaz, saya nak mengaku dengan ustaz. Apa yang ustaz cakap tu betul ustaz. Setahun tuan-tuan, punya kerah hati kan. Setahun boleh terima. Ni kata hidayah. Sebab kita ada sifat sombong. Hati yang sakit dia kena ubat. Lagi kuat sakit, ubatnya kena kuat. Sakit sikit, ubat dia sikit. Sakit yang besar, ubat dia besar. Macam itulah. Kalau kita sakit sikit, cakaplah macam mana pun.
kita tak akan rasa apa. Sakit kuat, cakap sikit kita rasa dah. Aduh, musak kata aku lah ni. Ha, nampak? Sakit macam tu lah. Ha. Macam saya kata, pakai saban! Gitu. Kejut aku kata dia. Ha. Nampak? Kita saban Nabi kita cium. Takkan larat nak cium ya? Ha? Pasal apa tak boleh pakai? Nah, mek tanya, nak tanya, nak tanya. Ni nak tanya jemaah pajak sorang. Pasal apa tak boleh pakai? Malu ah. Malu. Kau siapa? Taklim lagi. Pak setan ni dia pandai tuan-tuan. Jangan pakai, dia kata. Hampa taklim lagi. Yang boleh pakai serban ni orang alim ya. Pak-pak imam, set-set lebay-lebay ya. Ha. Adakah syarat sah pakai serban? Kena alim. Nak tunggu alim tak sampai mampus tuan-tuan. Nampak? Itu sekarang orang tak pakai dah. Tahun 80 dulu tuan-tuan, kita tengok di Kedah ni lah tuan-tuan, orang tua-tua naik motor pakai serban. Tahun 80 dulu ha? Ha. Mana-mana tuan-tuan, tuan-tuan pergi Alostar ke mana eh? Semua orang tua-tua, orang yang duduk pondok ni semua pakai serban. Naik motor pakai serban, pergi pakai rabu pakai serban. Banyaklah tuan-tuan tengok orang pakai serban, betul tak? Kata tuan-tuan tak hidup ni. Tak yang mudah-mudah ni. Ha. Orang tua-tua kita ni, dulu, sekarang kita nak tengok, orang pakat buang serban. Pakat buang dah. Ha. Ha. Pakat buang dah. Ha. Malu, malu, malu. Ha. Menghina perkara yang diagungkan Allah. Ini maksiat hati. Menganggap kecil perkara yang diagung Allah. Anggap kecil perkara yang Allah agung. Anggap kecil. Sunnah Nabi ni hai, kita anggap kecil kan? Anggap kami kan? Agak-agak boleh pergi perang kan? Boleh tak pergi perang? Tak tahulah. Boleh tak agak? Perang tu, hak dalam perang tu, insyaAllah kuat, bagi kuat. Pak ilmu banyak, tak boleh nak beramal. Dia macam pokok yang tak ada buah. Ilmu banyak, tak boleh beramal, dia rosak. Rosak dah, tak ada faedah. La yanfa', tidak manfaat. Manfaat ya. Baik tuan-tuan, setakat ni ya. Eh, teman kita pada malam ni 9 suku dah lewat ni. Jadi sebelum saya tutup ni tuan-tuan, malam ni insya-Allah saya hadiahkan kepada tuan-tuan satu selawat. Itu selawat ni insya-Allah sama-sama ni kita edarkan. Siapa yang baca selawat ni dan amalkan selawat ini, masya-Allah selepas tiap-tiap lepas sembahyang 7 kali. Dan setiap malam Jumaat 100 kali. Maka sebelum dia mati, saat hampir kematian dia, maka insya-Allah Allah anugerahkan akan dia diziarahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggal dunia. Tuan-tuan, kalaulah sebelum kita nak meninggal dunia Nabi datang ziarah kita, maka chances kita husnul khatimah ni besar tuan-tuan. Yang ni kita nak. Kita ibadat malas. Amal sunnah pun malu-malu. Kita kata kita cinta Nabi, dalam satu masa kita bohong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang kadang-kadang tuan-tuan sebab itulah akhir zaman ini kita kena kuatkan kerohanian kita. Kita kena kukuhkan jiwa kita. Kita kena kuatkan rohani kita, jiwa kita, hati kita, agar jasad kita ini bersemangat untuk kita beramal dengan Islam. Badan sihat tapi roh sakit. Tak boleh pergi tuan-tuan. Sahabat-sahabat dulu roh sihat, badan
Bukan cukup makan. Sahabat-sahabat dulu bukan makan macam kita tiga kali sehari. Tak. Tapi roh mereka sihat. Roh mereka ini kuat. Betul, kita kena dapat roh yang sihat. InsyaAllah kita baca sama-sama. InsyaAllah sebanyak 7 kali insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi الحبيب العالي القدر العزيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله شكرا لنا الله mudah-mudahan apa kita buat sedikit demi sedikit ini beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta tuan-tuan. Apa yang kita harap dengan Allah supaya Allah bagi kita tempat sikit dalam syurga Allah. Kita nak tu ya. Sebab kita amal tak kuat. Amal yang kita buat ni pun Allahu akbar. Kita minta sikit orang. Nak dapat satu bilik. Rasa macam tak layak nak dapat satu bilik dalam jannah. Dapat orang sikit cukup. Kalau boleh aku duduk macam ni tak apalah ya Allah. Harap sangat dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat kebaikan demi kebaikan selepas kematian kita. Tuan-tuan saya kasih sekalian, saya mohon ampun, mohon maaf dengan sekalian sahabat semua yang hadir pada malam ini. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan saya kasih sekalian, sebelum saya akhirkan kuliah ini dengan doa, saya mohon kepada tuan-tuan tolong wawarkan berkenaan dengan madrasah kami, iaitu bahawa madrasah kita sekarang ini kita sedang mengumpulkan dana untuk bangunan dapur yang baru dan dewan makan yang baru. Keluasan dapur dan dewan makan itu 40x50 tuan-tuan, yang mana dapur yang sedia ada agak uzur dan dewan makan itu memang kami tak guna dah sebab uzur. Jadi kita guna tempat lain. Jadi masya-Allah sekarang ini dewan makan itu dan dapur sedang dalam proses pembinaan. Tapi kami bina sendiri. Iaitu hasil tangan daripada pelajar kami. Ikat besinya, pasang tiangnya, panjat atap dia dan semuanya. Pelajar-pelajar kita akan buat. Jadi saya tak tahu berapa kosnya sebab kita buat sendiri. Ada dana kita beli barang, ada dana kita beli barang, ya. Sebab kita berharap supaya bangunan itu dapat disiapkan dengan segera. Mudah-mudahan saya berharap dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan tolong doakan kami dan tolong wawarkan benar. Ya, pastinya. Ya, pasti dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya minta tuan-tuan wawarkan perkara ini. Saya tak ada fikir sangat benda ni. Bila kita buat sesuatu perkara insya-Allah, bila dengan keikhlasan, pasti Allah akan bantu. Jalan mana Allah bantu tak tahu.
macam kami buat masjid, buat surau kami di madrasah, buat ni bukan ada duit pun pada awalnya, ada 10,000 tuan-tuan. Tapi alhamdulillah siap-siap-siap hampir 500,000 tuan-tuan, masjid tu siap. Alhamdulillah. Bukan nak fikir sangat. Orang tanya ustaz semayang mana dengan anak-anak, kami pun bateri-bateri besi lebih kurang buat kemah semayang kat kemah. Time hujan, basah-basah pergi lah. Tak hujan kering lah. Orang tanya ustaz, kalau hujan macam mana? Basah lah. Memanglah hujan basah. Tak hujan kering, orang kata. Kalau basah semayang macam mana? Semayang tengah basah, bukan susah sangat. Sementara tunggu masjid kita siap. Ni budak-budak macam mana ustaz? Dia tahan duduk, tak tahan belah, bukan payah sangat. Tak tahan cari sekolah lain lah. Macam tu lah, bukan susah sangat. Tahan tunggu lah nak masuk syurga Allah Ta'ala, bukan senang. Nabi dulu semayang pun atas padang pasir. Kita ada, kita pakai. Tak ada, diam. Kami madrasah dulu tuan-tuan, surau tu masa tak ada duit, kami semayang atas tanah tuan-tuan. Sujud atas tanah. Sujud atas tanah tuan-tuan. Orang pun tanya, ustaz, yang ni memang nak ikut style Nabi ke? Kata, Nabi kemarin, masjid Nabi, zaman Nabi semayang atas pasir. Kita beritahu lah, ni sebab tak ada semen. Kalau ada semen, tak sujud atas tanah. Bodoh, aku cakap. Oh, ingat ustaz saja tu sujud atas tanah, tak mau pakai semen. Gila ke apa? Bila tak ada, pakailah mana yang ada. Berapa pening kepala? Ada, pakai. Tak ada, diam. Ada duit, 100. Teringin nak makan lamb chop, makanlah. Ada 10 ringgit, jangan makan. Makan char kway teow, telur basuh. Pening kepala. 10 ringgit nak makan lamb chop, mana dapat? Masa ada 100 baru lagi makan. Tak payah pening-pening kepala. Dunia ni tak payah pening. Nak pening akhirat. Lepas tu bila ada sifat kona'ah lah mati, insyaAllah selesai. Ada pakai, tak ada, sudah. Hari ni ada ayam, balah. Besok ayam tak ada, telur saja, balah. Janji ujung ada ayam, telur ayam. Jadi balah lagi, ayam juga ada. Macam tu lah, senang orang mukmin ni. Orang mukmin ni cukup senang hidup dia, cukup senang. Ini sifat orang mukmin, cukup hebat orang mukmin. Pening-pening kepala, minta tolong tuan-tuan warkan. Warkan insya-Allah. Bukan susah sangat, tuan-tuan tolong war. Man dalla ala khairin ka fa'ilih. Siapa yang tunjuk orang buat baik, dia macam orang buat baik. Macam tu jelah. Kemudian tuan-tuan kata, ustaz, saya ada duit. Jangan saja tunjuk dengan orang. Buat keluarlah duit sendiri. Asyik tunjuk orang . Kita mampu dengan keuangan, tolong dengan keuangan. Kita tak mampu dengan keuangan, kita tolong dengan cara lain. Kita tolong dengan cara doa dan sebagainya. Mudah ya. Dan pernah orang tanya saya, ustaz, kenapa sekolah-sekolah agama ni ustaz selalu sangat buat kutipan? Mudah ya. Saya jawab perkara mudah. Islam itu bangun dengan infak orang ramai. Kaji sejarahnya. Nabi ada kilang burger, Nabi. Nabi ada ladang tamar ke dulu? Nabi kalau nak minta ladang tamar, boleh tak? Boleh tak? Tak? Infak Sayyidina Abu Bakar, infak Sayyidina Umar, infak Sayyidina Abdul Rahman, infak orang ni, bangun Islam. Orang kafir, Namrud, Fir'aun, Haman, dengan penindasan, Fir'aun, dia tindas rakyat dia, buat piramid. Dengan penindasan, kerahan. Tetapi Islam tak, dengan khidmat dan dengan sokongan sahabat-sahabat semua. Baik, setakat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wa ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, kami hambamu yang tidak kuat, ya Allah, dalam melaksanakan agama. Ya Allah, kami hambamu yang tidak kuat dalam menegakkan agama dalam diri kami, keluarga kami dan anak-anak kami. Ya Allah, berikan kami kekuatan, ya Arhamar Rahimin.
Kami telah mengamalkan Islam sebahagian, tetapi kami tidak mampu untuk mengamalkan Islam sebahagian. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang dapat beramal dengan agamamu sepenuhnya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon jadikan kami hamba yang mencintai Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berbekalkan kasih dan cinta ini, mudah-mudahan kami dapat syafaat Nabi kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil mahsyar. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jangan kau pecah belahkan hati-hati kami, Ya Allah. Semoga dengan kau satukan hati-hati kami, Ya Allah. Kami kuat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan kepada engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.